Lanjut, so. Iya. Kita lanjutkan kembali polemik kita. Apa setelah MKD? Ini sesi terakhir, Bang Emrus. Baik, ada dua catatan <coughs> saya karena ini sesi ya. terakhir. Hmm. Pertama, beliau mengatakan tadi tidak ada pencatutan nama. ya Tidak ada minta sahab. Nah. nah memang di dalam suatu kalimat itu kata-kata itu tidak ada tetapi makna sesungguhnya dari suatu kalimat uh -uh. dari suatu narasi tidak bisa kita lihat dari aspek uh, denotatif uh -huh. tapi konotatif. Jadi harus holistik kita melihat. Misalnya satu contoh saya sebut tai lalat misalnya. Uh, yeah. Makna tai lalat itu jangan kita lihat denotatif. Itu menjadi sesuatu yang jorok. Oke. Okay. Gitu ya. Artinya ada kotoran lalat. Ya. Tetapi teh lalat manis misalnya, ya. artinya makna di menambah situ. Keindahan. Iya, menambah keindahan. Okay. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita bicara tentang makna misalnya hmm. tidak ada pencatutan, ya. tidak ada permintaan saham, kita harus lihat secara holistik konteksnya juga tidak sekedar kalimat yang dinarasi, yang didialogkan hmm. itu, hmm. tapi latar belakang pertemuan itu menjadi menentukan makna yang sesungguhnya. Okay. Oleh karena itu, yang saya sayangkan dalam sidang tersebut. Idealnya sidang tersebut mempertemukan tiga orang ini justru dan juga mempertemukan sekretaris-sekretaris mereka. Konfirmasi. Karena iya dikonfirmasi konfrontir dan penghubung-penghubung mereka sebagai suatu pejabat biasanya dihubungkan dengan para sekretaris membantu. Nah ini dibuka. Nah, itu nah, di apakah MKD itu? apa di Kejaksaan? Di MKD harusnya okay. dibuka sehingga publik jadi tahu. Ya, betul. Nah ini yang tidak dilakukan. Ya. Kok ini tidak dilakukan? Itu pertanyaan besar saya. Ada agenda politik apa? yang okay. terjadi. Bye. Nah idealnya itu dibuka dan termasuk tidak hanya bertiga ini orang-orang mm. yang memediasi biasanya pertemuan pejabat tinggi mm. ada orang-orang yang memediasi, mempertemukan <laughs> itu ada kepentingan-kepentingan. Boleh jadi misalnya, okay. abang sebagai politisi saya sebagai politisi pejabat negara yang menghubungkan beliau, yang sekretar saya menghubungkan beliau mereka sudah berbicara pertemuan kita pada tataran yang normatif tapi mereka, mereka sudah, sudah, ada sudah pada tingkat di belakang. operasional okay. dan dia yang menyampaikan ke saya ya. ini yang harus dibongkar. Ya, ya. Nah ini yang tidak kelihatan. ya Baik, tadi soal klik di Golkar terkait dengan perebutan ketua nanti, apakah ini akan menjadi babak baru di DPR atau? Mereka akan kompak menghadapi uh, situasi saat ini. Saya pikir ini akan uh, merupakan juadu babak baru. Saya kira di DPR sana tidak akan bisa dengan sukarela langsung memberikan itu lagi ke Golkar semata-mata yeah. karena pertarungan akan terjadi. Baik. Karena politik itu adalah area pertarungan, yeah. pertarungan ide dan pertarungan kekuasaan. Mm. Oleh karena itu partai-partai yang punya kepentingan juga ingin jabatan ketua, uh, okay. ketua partai terus ketua-ketua DPR DPR tersebut. Baik, oke. Okay. Kalau menurut Bang Rasman, babak yeah. baru apa yang sedang disiap disiap dihadapi atau di, akan dilakukan? Ya ini kan judulnya apa setelah MKD, bukan yeah. begitu ya? Yeah. Ya cocoknya ya bagaimana nasib Pak Novanto, kan kira-kira <tuk> begitu. <tuk> <tuk> Jadi Pak Seti Novanto, <tuk> beliau sehat-sehat <-sihat> saja, <tuk> kita barusan uh, komunikasi. <tuk> uh, lalu kalau dari segi pendekatan politik di DPR... Hmm itu karena saya pernah wakil rakyat walaupun di daerah dua periode saya tahu hmm. itu kan aturannya hmm. sudah baku bahwa itu memang jatahnya Jatah Golkar. Ya. Nah ya. sekarang apakah Golkar pecah atau tidak? Uh. Jawabnya tidak. Ya. Kenapa? Saya sendiri kemarin di ruangan Pak Setia Novanto ketemu Yoris Raweyai. Ya hmm. backup juga. Ya, Artinya ya. bahwa Golkar tidak pecah hari ini okay. dan Mahkamah Agung sudah putuskan ya. gitu loh. <laughs> okay. Nah tetapi itu bukan ranah saya. Ya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Terhadap kasus Pak Setia Novanto ini seharusnya hmm. karena ini diawali dari sesuatu yang tidak jelas barang <laughs> itu, hmm. maka tidak mestilah ini di, di, digoreng-goreng lagi digoreng ke hukum sampai atau menjadi ranah hukum ini akan berbahaya. <laughs> okay. Kalau persoalan politik yang tidak jelas sudah korban satu orang digoreng lagi ke hukum. nanti <laughs> akhirnya Pak Setia Novanto ingat oh. yang semut pun kalau diinjak dia akan pasti menggigit. Saya takut Pak Novanto yang diam itu akan membuka apa yang dia tahu. <tuh> <tuh> Kalau itu terjadi, negara ini, saya kira, ceritanya akan lain. Saya yakin bahwa Pak Novanto banyak tahu tentang negara banyak, ini, banyak, banyak kartu. dan saya orang yang akan mengejar Pak Kurtubi untuk ceritakan <tuh> apa yang terjadi sebelum ini untuk urusan privat. Saya yakin masuk... pejabat-pejabat kita sekarang huh? masih banyak yang kenyang dari orde baru kok. Jujur-jujur ya, ya. aja gitu. Bukankah kalau masuk ke wilayah hukum justru kemudian menjadi ruang yang bagus untuk Pak Setnov untuk membuktikan tidak bersalah? Ya bisa hmm. jadi seperti itu. Tapi persoalannya barangnya jelas dulu. Maka okay. saya katakan kalau ingin jelas gelar perkara dulu lah. Paling enggak minta pendapat ahli dulu lah. Okay. Apakah ini layak dibuat proses betul, betul. penyelidikan di penegakan hukum? Baik. Itu saja. Ada tadi usul yang menarik. Kalau memang mau cantik barang itu ambil KPK. Ya, sebelum itu sebenarnya ada menarik yang dikatakan saudara Asman tadi ya, bahwa SETNOV uh, itu tahu banyak hal. Hmm. Nah, oleh sebab itu makanya ini memang harus dibawa ke pengadilan agar ini bisa terbuka permainan-permainan kotor yang selama ini ada. Agar ini bisa membuka borok-borok yang ada di negara kita um, agar ini bisa disembuhkan. Okay. Itu sebenarnya inti dari proses hukum ini sendiri. Jangan sampai ini berhenti karena ini sudah selesai menjadi apa tidak menjadi ketua DPR RI lagi. Hmm. Kalau kita lihat sebenarnya apakah memang ini uh, permasalahan dari satu kelompok saja hmm. untuk meminta uh, report gitu ya. ya atau report sebaliknya. Nah, mungkin saja ada via-via yang lain sebenarnya juga pengen masuk ke report hmm. itu sendiri gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya jadi nggak apa-apa dibawa ke pengadilan, dibuka di situ semuanya mm -hmm. sehingga negara kita ini bisa mulai dari titik nol untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Nah di sini sebenarnya keinginan kita memang surat pengunduran diri itu ada pesan yang sangat dalam. Apa itu? Ya ketentraman, yep. aman, rakyat dan seluruhnya. Itu supaya mengatakan pada via-via apa seterunya untuk uh. Oke deh, gue diam sekarang ya. Oke. Tetapi mohon dong jangan dikorek-korek lagi. Dik, lagi, jangan ribut lagi, jangan ribut lagi. Pada intinya sebenarnya kalau uh semisal secara tidak langsung -huh. gitu kan, kalau semisal saya akan ya seperti yang tadi gitu kalau kan? Diinjak terus bisa ya. melawan ini. menurut saya itu hmm. lebih bagus okay. untuk apa? Untuk pembenahan negara kita, okay. gitu. Bahwa nanti itu akan dilakukan oleh KPK. Fine. Uh -huh. Kenapa begitu? Karena Misalnya contoh paling dekat tadi nih Saya kritik nih pada pimpinan sendiri gitu ya. kan Ketika itu apa berasal dari partai politik gitu eh. kan Ketika ini apa, terkait dengan partai politiknya Dia akan berbicara tentang bagaimana partai politiknya gitu kan ada, Begitu ada juga loyalitas dari, Ada loyalitas dari partai okay. politiknya gitu okay. kan Begitu kan kejaksaan agung gitu kan Nah oleh sebab itu makanya memang akan lebih baik Ini uh, dilakukan juga di uh, DkPK Tetapi ini kan uh, pertama-tama juga dilakukan oleh uh, kejaksaan agung gitu Ada kan. ruang untuk KPK mengambilnya? Bisa untuk melakukan supervisi itu bisa juga gitu, okay. kan? Tetapi saya yakin gitu ya, uh? di saya tidak melihat itu di kejaksaan. Agung, tapi ada di Jampitsusnya sebenarnya gitu, kan? Ada ruang bagi dia untuk bisa melakukan ini, nah sebenarnya bisa dilakukan itu juga. Jadi, hmm. saya pikir pada saat ini. Uh, Aparat hukum bisa melakukan itu untuk melakukan pembongkaran, untuk menemukan inti di permasalahan itu apa sebenarnya? Justru kalo, bukan mengorbankan Pak Setnov, tapi betul. menjadikan Pak Setnov martir, membongkar ya. semuanya. Intinya pada saat ini adalah okay. bagaimana kekayaan alam, hmm. gitu ya, dan hmm. ada kekayaan alam yang terkandung dalam di dunia hmm. apa di Indonesia ini untuk kesejahteraan rakyat. Kalau itu kalau itu tujuannya, kalau itu tujuannya lain. pansus bisa membongkar itu? Saya kalau semisal dikembalikan pada partai mekanis politik, saya tidak percaya. Oke, jadi lebih ke Dari awal hukum. pada saat MKD iya. pun saya sudah mengatakan ini hanya sandiwara. Oke. Gitu. Jadi Dan bahkan pada saat ini sudah di detik-detik akhir ini apa mengundurkan diri kan apa? Tujuannya untuk tidak dikatakan di label tidak bersalah. Oh, iya. Begitu. Baik. Hmm. Oke. Coba bang. Sudah habis waktunya. Iya tuh. Uh, terlambat asas sih. Asal sakade. Iya. Nah, atuh, udah bisa diatur. Baik. Ya. Ada beberapa hal. Hmm. Akan cepopong sampaikan. Yang pertama, kita ribut-ribut-ribut-ribut anu seri saha freeport hmm. Amerika. Siapa anu seri. yang tertawa? Iya. Iya. Yeah. Karena mereka merasa terlupakan. Orang <tuh> <tuh> ribut MKD <tuh> MKD <tuh> Setiawan Fanto nanahawan nanahawan. Mereka sebetulnya nuku ku orang kudu diperhatikan. namun sabab kan menurut cepopong. Iya. Yeah yang sangat awam urusan usaha bodoh hmm. coba pema hmm. terangarti, tong diperpanjang atau tas sifri porte hmm. kalau menurut saya jangan diperpanjang ini mereka itu sebetulnya senang iya, dengan iya. kejadian begini teh senang hmm. mereka terlupakan hmm. padahal yang paling penting kalau menurut coba pema mereka yang paling penting itu penting untuk mereka itu satu punten yeah. juragan jokowi Ya nah. kan, nah ini keinginan rakyat walaupun baju hejo, tapi atau... saya berkorang yang sanya nama, nah ya kan, tolonglah dipikirkan lagi jangan diperpanjang itu tasif report. Kalau tidak diperpanjang ada jenteng kayak -kaya semua, nah, iya. ya Satu itu. Kemudian kedua serius Cepopong, untuk Pak Jokowi juga, mm -hmm. yaitu ingin mengulang tadi betapa kita Mm -hmm. Harus sangat memperhatikan prajurit-prajurit yang ada di Lebanon maupun di yang lain. Oh, ada yeah. Garuda. Ini oleh-oleh dari ada. perjalanan kemana? Betul yeah. betul. Jadi mereka sudah gajinya kecil, uh -huh. ya kan? Kemudian lucunya, uh. Lebanon itu kan sangat strategis yeah. untuk perdamaian dunia. Hmm. Bisa perang, bisa naun, hmm. bisa naun, bisa naun naon. Ayah atau atas pertahanan dirinya? Oke. Okay. Tidak ada ya. atas pertahanan dari seluruh Jadi pesannya Afrika, kepada Pak Jokowi? Dari pesannya pada Bapak Jokowi, ya. perkuat alutsista ya. dari orang-orang nyamah sudah pakai tanda kutip hebat. Ternyata kemarin waktu ada kapal yang dibom jatuh ya. tuh kapal mana? Ya. Ternyata yang, yang, orang Indonesia. yang menolong oh, mereka. Okay. Bukan orang itu, mereka itu si tentara-tentara itu. Oke. Yang lain tidak ada, ya, ya kan? Oke, okay, ya. mudah-mudahan didengar. Nah, jadi mohon maaf Cepopong tadi terlambat, ya. mm -hmm. ya kan? Jadi dari corong ini, Nov, saya angkat topi, ya kan? Mm. Mengundurkan diri sesuai dengan keinginan rakyat. Walaupun belum tentu salah, saya tutup. Ya. Mm, siap. Oke. Okay. Uh. Ya. Terima kasih Cepopong Terima kasih Bang Rasman, Bang Emrus juga Bang terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk perbaikan DPR, untuk perbaikan politik kita, untuk perbaikan tambang, dan untuk Indonesia yang lebih baik. Latif sregar, pamit. <tik> Dunia politik penuh dengan intri Kilik sana, kilik sini